Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Game Mama Channel. Kita santai. Lajuan. Macam tu selaju cintaku padamu. Super idol 的笑容都沒你的甜蜜之處。Tiba. Okay, sekarang ni aku nak pergi jumpa Gaban sebab terlalu banyak komen-komen mengatakan bila ni nak jumpa Gaban ni apa semua ni fikir aku rasa aku nak pergi jumpa dia. Aku bawa motor lah, standby. Aku nak pergi jumpa dia nak selesaikan permasalahan yang berlaku ni. Aku nak pergi jumpa dia, aku nak tarik rambut dia. Cak, kau apa hal kau ni? Ha? Kau nak apa ni? Aku rembat. Yang ni kau potong eh? Yang tu kau potong eh? Okay, aku nak pergi jumpa dia. Aku nak tanya dia macam mana sekarang ni. Game kita yang mana? Tarik rambut sekat. Bukan aku tak tarik rambut dia lah. Tarik rambut member dia. Mubin Tetel! Dan aku nak pergi jumpa dia. Aku nak pergi jumpa Gaban ni, aku nak tanya. Tapi sebenarnya aku ada plan satu untuk si Gaban ni. Gaban ni memandangkan dia duk bakal lain. Ya, memang betul dia power. Kan? Dia memang betul dia power Billy. Sekarang ni, kita tak power sangat. Kan? Tapi sekarang ni, kita gunakan akal kita. Kita berpura-pura. Tak maafkan dia, Pak Gaban. Ha, saya minta maaf lah, saya ni. Kau tengok aku akan cakap macam tu. Minta maaf lah. Kan? Boleh tak Pak Gaban ajar? Dia ajar Billy, sampai aku expert, aku lawan dia balik. Kau tengok. Kita sebenarnya kita gunakan enemy kita. Dia enemy, dia musuh kita, tapi kita gunakan dia untuk improvekan kita. Ha. Otak engkau ni otak kat lutut. Kita jumpa dia Bagaban, tolong ajar saya. Saya ni memang tak pandai. Minta maaflah buat video macam tu kan. Kita pandai je. Bak datang ah. Tarik rambut tadi. Yang tadi tarik rambut. Mubin Tetel bukan dia. Ya, nonton film masuk ni dulu jalan saja. Mubin Tetel. Sekarang aku bawa motor aku standby. Kukut dia nak ajar. Kukut dia, okey laki, tak apalah. Gaban ajarlah Zuki. Ha. Kita bawa motor. Kalau tak ada. Kau tahu aku sebut atas motor dia. Engkau Syukri Raya. Engkau kena main peranan yang besar. Ni nak main Syukri. Jangan, aku bukan Syukri Raya. Ni Syukri Raya. Ha. Syukri Raya ni dia kena main peranan. Aku suruh dia sebotas motor Gaban ni. Kalau dia tak terima, kita sebotas. Kita curi. Kau letak pasir dalam karburator. Mampu. Let's go. Aku tahu dia duduk mana. Dia duduk dekat rawang. Kita cari area rawang. Kalau kita jumpa, tak. Jom. Okay gang, kita dah nak sampai dekat area tempat Gaban. Dah sampai. Dekat mana tempat dia? Tak sabar nak tarik rambut ni. Kita nak tarik rambut Gaban sekarang ni. Kita datang, kita nak tarik bukan Gaban. Mubin Tetel. Kat sini tempat dia. Dia Willy kat sini. Location nanti aku letak eh. Dekat ni bawah. Kau boleh datang sini. Tarik rambut dia ramai-ramai. Assalamualaikum. Sampai. Ni bawa tuala gimana dia terjun ni? Wey, jangan. Tengok tadi terik je kan. Peluh-peluh nanti. Pada jalan macam ni syok lah. Sini lah tempat. Okay, gang, kita dah jumpa one and only stuntman yang paling padu kat Malaysia. Paling padu tak ada. Gaban. So sekarang ni kita nak review motor dia. Bagaimana sihat, Abang? Alhamdulillah, macam ni lah. Saya nak minta maaf lah. Tunggu sepah je. Oh, sepah? Tak ada cakap dah. Nak belajar dulu. Belajar dulu eh. Habis tu guru baru sampai. So, saya minta maaf ya Gaban, kalau saya ada buat salah kan. Gaban pahamlah Gaban video apa semua kan. Saya nak datang sini dengan rendah diri, saya nak belajar Willy. Ingatkan hari raya tadi nak minta maaf. Belum pergi hari raya nanti. Saya nak belajar Willy. Nak belajar Willy. Ni kita pasti ni senang kan, nak gosok besi ke apa. Ha. Kalau ada degil dah gosok muka orang sini. Aku sebenarnya tengok video, tengok ada punya motor dalam video dia. Selalu aku buka, aku nak tengok motor dia ni apa punya spek ni. Yang paling kita nanti nak tengok sprocket dia ke tak? Ni pinggan anak aku ni. Lepas tu aku tengok dia punya motor ni memang ranggi habis. Mat. Ini memang motor lenjan. Orang RZ, orang sayang-sayang. Jadi RZ ada yang lenjan-lenjan. RZ yang sayang ada? Ada. Itu set rak tu. Jadi kita rak kan? Cadang-cadang gitu lah. Jangan beritahu sekarang. Jangan beritahu sekarang. Okey. So macam ni, kalau nak try dulu ke? Try bawa. Try bawa. Willy tak berani. Try bawa lah. Kunci dia kat mana? Kunci dia. Ni kunci lah ni. Okay, start. Ui, lemah. Sini je. Dah boleh start lah.
Tu try start motor. Cepat. Bodi dia tegak kan, walaupun dah widi. Kau tak try? Hah? Sabar. Nanti ya. Tengok, sifu dia tu aku tu try motor dia. Bagilah level-level. Bagi try motor aku dulu. Mobil turtle. Aku nak tarik rambut dia tapi dia pakai helmet. Lepas tu pusing. Macam ni, Ki. Ki, macam ni. Boleh, Ki. Nanti pun. Kau nak tengok mobil turtle tak pakai helmet tu? Kan nampak macam polis muka dia. Sekarang ni aku nak review motor mobil turtle lah. Aku buat tengah motor kau. Boleh bang. Pilih. Ini jangan. Pilih. Ini kan mabuk kan kena. Okey, ni motor mobil turtle. Magnum ni bro. Magnum jet kuning. Jet kuning. Kita belanja sikit beauty shot motor ni. Boy, jalan boy. Let's go. Baru ketemu, ubat sumbat kepala, minum air ketum, isak sebatai ganja. Di kapur di bandar, boleh kita nak mabuk, besing air kola, capungnya ubat batuk. Oh, bila kaya, sedap berkukuk. Ada pulak timbung, kok capu dem. Ada bahan aku hari Khamis ah. Kita bawa awek. Ha? Kita bawa awek. Elok ini. Ini step mana kau dapat? Tapi rim dia je Thailand lah. Jauh import ni. Kau tengok, dia bahan motor aku, kau tengok dia shooting. Kau nak tengok apa dia bahan apa, kau boleh tengok kat channel dia lah. Gapan Saleh. Boleh start kau? Boleh, Aku tak ada pun hari ni meeting dengan Puspacom nak masukkan motor ni Puspacom. Ini nasib baik aku buat EFI. Kalau aku buat 70 aku, habis dia kudek 70 aku tu. Okey geng, aku nak try wili-wili. Nanti abang-abang tengoklah apa yang silap, apa yang salah. Break dalam sangat eh. Okay. Apa step pertama? Step pertama, bismillah. Nak wheelie laju ke slow? Yang tengok orang biasa kalau nak wheelie laju, nak wheelie senang wheelie, sebenarnya laju. Ha. Slow ni payah sikit nak kena imbang kan. Nak kena kiri, nak kena tu, kena. Kalau laju ni senang. Saya rasa kita try slow dulu. Slow. Supaya saya biasa dia sengit tu. Okey, kalau begitu, dia satulah. Dia satu. Dia satu agak laju tu tak apa laju. Main-main. Alah, biasa kan. Kurang tidur ni. Kurang tidur. Apa, saya try lagi. Try lagi. Ha. Try lagi. Man tadi tidur kau apa? Ha? Man tadi tidur kau apa? Kompat. Kau mana boleh? Tapi ini ajak bersenam. Okey. Kenapa berkaban? Itu tak boleh macam tu. Dia nak kena satu pam masuk gear 2 tu lepas. Baru dia mengejut sikit. Weh. Ha. Sebab ni sebokit kecil. Weh. Ha. Cuba try gear 1, gear 2 tu lepas. Ha. Try. Oi. Hai, aku satu balik terus. Tak kena naik sebokit ni. Baru senang. Biasa EFI ni dia jut dia memang boleh naik. Takut. Takut ke belakang. Ha, aku pun takut juga. Sebab dia punya spoket tu agak kecil. Jadi dia macam goyang sikitlah kan. Takut dia, takut dia datang tu mengejut. Ha, itulah tu. Kan? Tak tahu bajet dia. Aku pun try. Ha. Aku pun takut juga. Kita try abang-abang tunjuk. Aku pun nak kena cari juga dulu ni. Ha, cari dulu. Kita bagi abang-abang cari dulu kan. Guys, kita tak payah cari.
Ni kalau biar, pergi haji. Kau ni beranggap lah sampai pergi haji. Biar pergi haji tu. Ihram tak pakai? Tak payah pakai ihram, singgah kat sana pergi. Dia pernah bawa expand, dia punya satu kampung. Ya? Yeah. Kalau biar pergi haji, cuba kita diam. Silap-silap double haji. Bukan haji. Jangan dibiar ni, pecah kep ni. Kep, magat, musibah habis. Dia boleh wheelie butuh tu, asal aku tak boleh wheelie. Cuba abang biar ni, kita dia pergi haji. Wheelie ni susah ni, selok. Dia boleh tengok, Mat. Oh, dia boleh tengok. Aku baru nak cari, dia jumpa dah. Dia jumpa dah? Haa, dia jumpa dah. Habis. Condition je, baru nak jual. Macam dara. Itu sahaja belanja sikit je tu. Dia... Brake tu dia terlampau jauh-jauh. Oh, itulah saya takut. Kau... Ha, dia, kalau apa, posisi tu ke belakang sikit, dia ringan depan ni. Baik. Kau try? Ini? Kenapa? Not my level ni. Ui, barang. Kau pergi ambil helmet, kau tengok level kau berapa. Kau try. Ha, bagi dia helmet. Gambar not my level, dia kata. Kalau gambar pergi haji, kau pergi mana? Ha, gambar tadi pergi haji kan? Saya pergi haji makan balik. Tapi tak lama-lama lah, sekejap je. Sekejap je ni. Kita try bagi dia. Kalau apa-apa jadi tak apa eh? Tak apa. Tapi expert! Apa lah? Kau tengok. Haa, abang ini bulat lah. Kalau tak pandai main, goyang dek, goyang. Haa, mandi kau. Ada kat boleh bantu. Dia goyang kat brake tu. Dia kalau touch sikit, dia turun dah. Hmm. Ha, dia kalau boleh, jangan tekan sangat. Apa? Pasal rasa. Dia jangan tekan sangat. Okeylah tu, cukup lah. Cukup lah. Ha. Kan kena bayar? Ha, bukan kena bayar. Kita orang tak balik. Brake jauh sikit je. Yang macam abang-abang kata, melayang-layang. Dia tak fit lah, kira. Kita nak je berhenti je tak? Betul. Kalau Zuki lah, tak apa lah. Really slow kita orang. Laju. Mereka memang satu channel lah. Haa, kita try. Kita try. Okay, kita try. Jangan tekan sangat, Brio. Haa, kita dah peningkir dua. Tapi ni awak pada ni. Tapi kurang kabut ni semua ni. Ni tenang ni. Oh, boleh pergi haji tu. Dia boleh pergi haji. Pergi haji ke pergi kedai haji? Kedai haji dekat je. Dia makin laju ah. Taruk je. Dia tak tegak tu. Ha? Tak tegak. Oh, tak tegak. Lagi. Kalau tegak makin lama makin slow. Dia punya brake tu layang-layang je. Takutlah abang. Ha? Takutlah. Hei, sampai bila tak berjaya. Dia mesti kena belanja sekali. Jatuh. Janganlah. Lepas. Panas nak. Dah setting ah. Okay, setting rumah haram je ni. Jalan nak? Ke tak sangat? Oh! Perfect. Ini tekan. Memang tak ada ruang eh. Itu niat je, tak tekan. Itu 60 darjah tu lah. Bukan 60 darjah, darjah satu. Dia kan nak lawan gaban macam ni, tegak macam ni. Dia kan nak lawan dia tajuk. Ah, nanti. Kau tak tahu, aku risau dia depan dari lawan aku. Bukan percaya. Hey. Ah, tu rasa tegak sikit. Tegak kan? Kau percaya? Aku tak percaya dia ni. Belum tegak. Aku risau ke? Pepatah ada mengatakan, Melayu di dalam pun. Aku risau dia depan dia lawan aku. Kau rasa? Masak tadi. Oh! Asal mati kan? Ha? Try gear 3. Nak tu gear 2. Oh, macam tu? Ha. Boleh? Macam ni? Sebab apa? Aku risau nanti kau depan dia kalau aku pula tadi. Ha? Hey, mana ada? Tak ada. Tak ada. Boleh bagi ilmu. Saya tak ada cakap macam tu. Tak ada. Gear 4, masuk gear 3, gear 2. Boleh tak? Mana boleh. Oh, tak boleh? Gear 1, gear 2 pun. Ha? Try lagi. Lagi? Tunjuk sikit. Pakai lagi tak motor ni? Tak pakai. Tak pakai dah? Enggak macam nak buang. Abang, tolong rakam belakang tu tengok yang dara ni. Banyak lagi dah tak rupa ini kan, Kak? Ada lah. Lain punya. InsyaAllah ni. Sikit-sikit. Wow, macam disc brake lah. Boleh banding hok motor ni?
Ui, boleh ya. Boleh ya. Mata bunyi. Oh, dia punya kelajuan tu maintain. Cuma abang tak layan ke belakang. Ni kalau dia habis ni. Betul. Ni masih sayang lagi ni. Tak sayang habis. Janganlah sayang sangat. Jalan je. Boleh lah ni. Ha? Cuma yalah aku menggoyang enggak. Yang satu nak masuk dua tu aku pun nak kena rasa dulu. Okey, ni dia. Ha, kat situ relax dulu sikit. Faham. Okey. Okey lagi. Kau tak kalau orang dia macam bermusuh berniaga, dia kena main santet. Ha. Kau jangan dah pandai lawan aku, aku santet kau nanti. Eh tak, mana dia macam tu. Apa ni? Lawan sifu pula. Okey. Kalau macam tu aku tak. Otak letak kat mana? Kat lutut. Muka bukannya dekat lutut. Terbalik. Ni. Oh, hai, terbalik. Aku tak ajar ilmu tu. Aku pun tak faham betul lagi. Hei, dah hidup. Hei, kau ni bodohnya. Kau yang gelap. Tak, ni elok. Elok panas ni, tengah panas. Pegang situ. Dia dah pandai dah. Bermakna bab spy ni boleh gear 3 kan? Eh 2 ni. Masuk 3 ah. Kalau ada 100 boleh ni. Maksudnya dia boleh panjang sikit ah gear 2 masuk dia. Poket dia mandi sikit ni. Dia macam kena tekan lebih sikit gitu pula tak dia. Kalau suruh je masuk dia sambung, dia sampai ke kampung. Tak balik. Janganlah tiga terangkup kat dia. Oh, kan? Dah rasa point tu cantik kot. Cepat sikit, break kan? Agak-agak macam nak jatuh depan kan? Break tu angkat sikit. Kau baru tahu. Saya tak ada nak lawan abang-abang dah. Saya tak ada. Aku tahu. Dia dah santet. Sekejap, letih lah abang-abang. Habis tangan ni. Letih? Tengok tangan dia kau tengok. Itu dia beduk mobil ni. Tak bangun mobil. Nanti buat break tangan pula. Oh, break kaki. Baru boleh panjat-panjat seat. Okay, ini kalau lah. Orang tanya aku ni, kan? Zuki Bili. Ya, aku kadang-kadang dia ambil anak aku. Orang percaya. Ha, sebab orang tahu kalau gaban dia tani. Ni memang Zuki. Orang percaya. Baru dah buku nama. Ah, baru nak buku nama. Dah kena. Dah dicuri balik nama tu. Tapi yang tadi cut lah. Yang tadi tu cut lah. Ambil yang part dia cakap je. Yang bunyi tu kau edit. Jangan buang lah. Ni. Ni saja ni. Kelas yang mana? Kamu Jowo, sing iki. Kelas ni. Sing nang bawah. Dur, nang luar. Break ke? Break buntut. Yang ini pun break. Same. Boleh pakai? Boleh. Jangan tak break je. Banyak dah break gitu. Oh, buat itu break. Break tepi. Break tepi taklah. Break yang tepi je. Saya buluh. We'll be right back.
So sesi hari ni VD dah settle. Aku dah tahu dah trik-trik dia apa benda apa semua kan. Ini baru sikit lah dia beritahu. Kita kena korek lagi, kita kena korek lagi. Okay gang, sekarang ni aku nak sembang lah dengan Abang-Aban ni. Abang-Aban, nama sebenar apa? Nama sebenar Muhammad Al-Amirul Ash-Shahid bin Muhammad Salim. Ulang balik. Muhammad Al-Amirul Syahid bin Muhammad Ash-Shahid. Ash-Shahid bin Muhammad Saleh. Bin Muhammad Saleh. Aku kena fokus tau. Pulang balik. Bila start Abang-Abang start Willy daripada sekolah? Start William sekolah lah. Macam mana boleh kita Willy macam tiba-tiba termasuk gear naik ke apa? Kalau ikutkan asalnya memang main kart cross, motocross kan. Jadi kat track tu kita dah biasa main angkat-angkat. Jadi kalau nak macam betul jalan raya ni, ni sekali kan lah. Kita bidang motorsport, mesti kena pandai Willy. Mesti kena pandai Willy. So jadi seorang asli pelagak ngeri secara profesional ni bila? Start bila? Kalau ikutkan bermulanya pada 2005. 2005? Kita berkecimpung dalam bidang filem. First, rempit lah. Rempit. Rempit yang mula-mula, Fred Kamil lah. Arzat putih ke? Arzat ni lah? Ini lah. Inilah weh! Aku ambil berkat. So, first lah kita masuk dalam filem jadi stuntman lah. Saya dulu, saya tak pernah tengok orang buat stuntman motor. Walau YouTube, zaman-zaman tu mana ada YouTube? Tak ada. Zaman-zaman rempit mula-mula tu? Tak ada. YouTube mana ada kan? So, bila saya tengok cerita tu, ada orang bekang yang terlampau lama. Saya macam, dia pakai crane siap. Semak oh, macam ni dia buat weh? Dia pakai crane. Pakai crane lah. Punya betul lah, ada boleh orang buat macam tu lah. Berapa banyak kali jatuh? Jatuh tak boleh nak kira lah. Yang teruk-teruk, Wekang pernah sekali tengah buat pertunjukan depan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jatuh? Jatuh. Wekang? Teruk. Yang operasi tu? Oh, tangan. Wekang. Wekang kan, tekan jalan. Macam tu lah. Macam tu lah cerita dia. Pernah jatuh, Mat. Kalau kau tak pernah jatuh, kau bukan radio. Aku pernah jatuh. Saya pernah jatuh. Pernah tengok di YouTube? Dia jatuh. Nak tengok konten-konten dia, kau boleh tengok kat channel dia. Tadi, dia ada shoot channel dia. Konten ni, kau nak tengok sambungan yang tadi ni, kau boleh tengok dekat channel dia. Abang Saleh. So, apa khabar? Saya nak ucapkan terima kasih. Halal lah. Halal dan tayyib. Ilmu halal. Apa? Nak kena nampak tadi macam kurang yakin. Tu lah, nak yakin. Kena sungguh-sungguh kan. Kena confident. Tenggak je tu. Tak, bukan saya yang takut, motor yang takut. Mak, itulah aku goyang kan tengok motor ni. Dapat entry level dia pakai ni. Entry level pakai ni nanti. Dah expert pakai ni pula. So guys, itu saja video kali untuk kali ini. Korang ada komen apa cadangan lagi tak? Aku dengan Gaban. Jangan lupa like and share and subscribe. Mantap. Apa-apa kita? Sampai! Okay gang, tadi kita saja buat depan Gaban tadi. Dah habis. Sebenarnya, kita tetap dengan misi kita. Kau ni ingat, kau jangan lari misi. Kita buat-buat baik, kan? Kau duduk belakang. Rezik bawa orang buat. Bukan, orang lain bawa motor tu. Kita nak curi ilmu dia je. Kita dah pandai. Kita set dengan dia. Challenge. Hahaha.